Konyol, viral kisah pasangan putus cuma gara-gara pijakan sepeda motor. Sebuah cuitan yang dibagikan oleh seorang pengguna Twitter tengah menjadi buah bibir. Pasalnya, cuitan itu berisi kisah cinta si empunya akun yang harus berakhir hanya karena pijakan sepeda motor. Lewat unggahan yang dibuat Senin 4 Oktober, akun Azen24 menceritakan semuanya dari awal. Ternyata, semuanya dimulai saat dirinya mengabari sang pacar begitu sampai rumah. Sebagai bukti, pria yang tidak diketahui namanya itu menyertakan foto garasi rumah ketika mengabari sang pacar. Di sana terlihat ada motor yang baru saja digunakan olehnya. Tak disangka, foto itu justru menimbulkan rasa curiga. Sang pacar menuding pria ini memboncengan orang lain hanya karena posisi pijakan motornya tidak dilipat ke dalam. Kalau emang sendiri, kenapa ini turun gini? Jujur aja deh, abis bonceng siapa? Kata pacar pria itu sambil mengirim ulang foto yang sudah diedit. Dia melingkari bagian pijakan sepeda motor pacarnya. Tuduhan itu tentunya membuat si pria meradang. Dia lantas mengirimkan video yang menunjukkan bahwa pijakan sepeda motornya memang sudah rusak dan tidak bisa dilipat ke dalam. Nih, lihat sama mata kepala kamu yang dipenuhi rasa curiga itu. Apa-apa tanya dulu baik-baik, gak usah main ngambek gitu aja. Buka matanya, lihat no lihat, kesel aing, balas pria itu. Mengetahui fakta ini, pacar pria tadi langsung panik. Dia mengaku menyesal dan terus mengirim pesan berisi permintaan maaf kepada sang pacar. Namun, semua pesan itu tidak segera dibuka. Hingga akhirnya, pria tadi merasa jengah dan tegas mengakhiri hubungan asmaranya. Dia mengaku lelah karena terus dicurigai sang pacar hampir setiap hari. Meski berat, perpisahan udah jadi harga mati buat kita yang tak kunjung sehat. Sekali lagi maaf, kita harus selesai gara-gara hal sepele. Tapi kita dulunya mulai baik-baik, aku ingin kita selesai baik-baik juga, kata pria ini dalam pesan WhatsApp-nya. Jujur, konyol banget sih harus selesai gara-gara footstep. Tapi mau gimana lagi, gak ada yang bisa diperjuangin lagi. Kita harus selesai sekarang, baik-baik di perjalanan kamu yang baru, yang tanpa aku. Semoga kamu lebih dewasa dari ini, kata dia lagi. Unggahan yang dibuat akun ini lantas sangat viral di Twitter hingga mengumpulkan nyaris 50.000 likes dan dibagikan ulang oleh lebih 20.000 akun. Ratusan komentar juga diberikan oleh warganet atas kisah cinta pasangan yang satu ini.